Oke, jadi ini adalah unboxing iPhone 13 Pro Max warna Sierra Blue. Oke, kita buka langsung ya. Oke. Masih segel guys ya, masih green peel. Aduh, kepotong ininya kurang cantik ya. Oke. Kita lihat. Ini dia smartphone-nya. Cantik banget. Oke sih, Cie. Oke, jadi ini dia penampakannya, cantik banget guys. Ya kayak biasa lah ya, isinya kalian tahu sendiri, nggak ada kepala chargernya, nggak ada headsetnya, cuma ini doang nih ya, kabel data, udah deh, buku, stiker-stiker, sama SIM ejector, ya, udah gitu doang. Kok nggak ini? Oke, kita langsung, oke kita coba langsung experience buka. Ini dia guys, iPhone 13 Pro Max Sierra Blue. Oke, kita set up dulu. Oke, jadi ini adalah iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13. Semuanya sama-sama serial Pro Max ya. Jadi kalau dari depan hampir nggak ada bedanya ya. Apalagi iPhone 11 dengan iPhone 12. Nah, di iPhone 13 Pro Max itu bedanya lebih ke notch-nya ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan, notch-nya ini lebih mengecil ya daripada edisi sebelumnya. Ya tentu saja kalau misalnya iPhone 11 dengan iPhone 12 tuh bedanya di pinggirannya. Kalau yang ini kan masih bulat gini ya. Ngelengkung, masih ngelengkung, sementara kalau iPhone 12 itu udah kotak, sama dengan iPhone 13 itu juga kotak pinggirannya. Sementara kalau dari sisi belakang itu perbedaan antara iPhone 11 Pro Max dengan 12 Pro Max itu lebih ke arah kamera, buletan kamera yang lebih besar nih ya. Lalu kemudian ditambah dengan ada LiDAR sensor di sini. Nah, kemudian untuk iPhone 13 Pro Max itu lebih besar lagi, teman-teman. Tuh coba, sama ya LiDAR-nya, tapi ini lensanya lebih besar lagi karena membuktikan improvement pada kamera. Jadi kalau kita susun tuh ya, jadi bahkan besarnya itu bisa dibilang ya, ini benar-benar di 13 Pro Max besar sekali gitu ya. Sehingga case untuk iPhone 12 Pro Max itu kayaknya nggak cukup deh ya, dengan iPhone 13, karena kotaknya ini juga lebih besar. Maka kalau kalian sekarang posisinya di 11 Pro Max, itu kalian saya sarankan untuk upgrade-nya langsung ke iPhone 13 Pro Max gitu. Nah, kalau kalian sekarang lagi pegang iPhone 12 Pro Max, untuk upgrade ke 13 Pro Max itu kalau misalnya kalian nggak punya uang yang benar-benar lebih gitu ya, ya saran saya tetap bertahan di 12 Pro Max sambil nunggu iPhone berikutnya. Oke, nah tapi kalau Anda memang punya budget lebih, pengen ganti karena pengen butuh upgrade kamera sama lebih ke arah notch yang lebih kecil, sama input yang di ininya, sisi kamera tadi, video, cinematic, sama kemudian juga ada improvement di layar ya. Karena kalau ini kan kita udah pakai apa namanya, refresh rate-nya udah lebih besar, lalu prosesornya juga lebih cepat daripada yang lainnya gitu, teman-teman ya. Oke, dari animasi sih memang lebih kerasa banget ya di sini. Efek pertama yang kalian rasakan saat upgrade ke 13 Pro Max itu pasti di refresh rate-nya ya. Itu teman-teman. Oke, itu dia videonya. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Apalagi kalau misalnya kalian yang sekarang pakainya iPhone 10. Nah, tuh kalian punya pilihan lebih banyak sekarang ya. Jadi kalian bisa upgrade ke 11 Pro Max, karena 11 Pro Max aja sebenarnya masih proper banget. Atau kalian bisa ke
12 Pro Max atau langsung ke iPhone 13 Pro Max. Nah, kalau kalian sekarang di iPhone 10, iPhone 8 ke iPhone 13 Pro Max, itu kerasa banget upgrade-nya, teman-teman ya. Oke, itu dia. Semoga bisa bermanfaat ya.